الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدار. Jadi berlaku apa nama kesilapan maklumat. Jadi saya pun tak tahu yang nama saya dimasukkan balik dalam senarai. Ingatkan ganti-ganti rupa itu je. Dan jadi baru tadi lah ceroya-ceroya kitab ni main print rupa itu je ni. Cukaya kita apa nak labunkan malam ni. Jadi insyaAllah bila dah confirmnya sebulan sekali itu jadual balik, saya mungkin depend pada kitab Mau'izatul Mu'minin kerengan ringkasan daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah, ataupun kitab syarah bagi Sahih Muslim kerengan Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi, Imam Muslim tu, Sahih Muslim lah, disyarah oleh profesor kami di Azhar, iaitu Dr. Musa Shahin. Profesor Dr. Musa Shahin. Menarik kitab tu sebenarnya. Jadi, saya dah beli lama lah, dah 20 lebih 24 tahun dah beli, tapi tak baca-baca juga, khatam lah. Jadi insyaAllah kalau mengajar tu bolehlah dibaca-baca juga. Jadi tengok, jadi mungkin saya akan bincang dengan Ustaz balik sama ada kita teruskan dengan kitab Imam Ghazali ini ataupun kita mula dengan Sahih Muslim yang dihuraikan oleh profesor kami di Azhar dulu, iaitu profesor, masa dah arwah dah pun, marhum lah, Profesor Dr. Musa Shahin, antara ulama yang disegani lah di Mesir dulu. Dia ada syarahkan kitab Sahih Muslim tu. Dia ambil masa berbelah-belah tahun untuk siapkan syarah tu, bukan masa yang singkat. Jadi syarahan dia agak menarik sebenarnya. Tapi tak apalah, untuk labun-labun kita malam ni daripada kosong, tak ada bahan langsung, kita mulakan. Yang bulan sudah saya ada sentuh sikit tentang masalah gurur. Itu saya petik daripada artikel-artikel dalam internet saja. Tapi malam ni kita bawa sikit daripada petikan kitab Imam Ghazali sendiri, Mau'izatul Mu'minin, yang Ghazali sebut dalam kitab dia Kitabu Zammil Ghurur, satu perbahasan mencerca ghurur. Ghurur ni maksudnya berubah sifat dia, gharar. Sifat dia gharar. Sebab tu kalau kita buka kitab Pekah sana, ada bai'ul gharar. Bai'ul gharar, apa maksud bai'ul gharar? Benda yang tak confirm jadi. Tuan-tuan, ni musim-musim buah hari tu ni, buat cerita lagu Os. Tuan-tuan apa lagu Os? Oh, koma doyan dah berbunga. Baru bunga, nak? Ha, muh kita, minang anak daru. Baru bunga dah cagur macam-macam lah, kan? Ha, bolehlah plan rupa itu, tak ada masalah. Tapi kalau baru bunga baru, tuan-tuan pergi cagur dah pokok durian tu, pokok umutan dekat orang, tengok, oi banyak bunga, kan? Setiap dahan, setiap ni ada ada bunga, ini banyak jadi ni, musang king pula, kan? Musang king ke, D24 ke, tak kira lah. Ha, tuan-tuan pun, pakat dengan orang yang nak pajak tu, oh, mikir-kira berapa? Ui, banyak ni tuan. Kira-kira satu pokok boleh pergi 200 biji ni. 200 biji kalau musang king, sebiji 40 paling kurang. Ha, dia kira. Kira-kira dia ada 8,000 satu pokok. Ada 20 pokok. 160,000 bayar lah. Tengok-tengok, lepas sebulan, ada 2 biji sepokok jadi. Ah, itu dia panggil gharar. Maksudnya benda tak tentunya jadi.
Dalam tasawuf ada juga istilah tu, dia panggil gurur. Ambil dari mana? Daripada ayat Quran. Mana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ni, kata Allah Ta'ala, melainkan benda. Mata' ni boleh pergi dua benda. Mata' ni boleh pergi dua makna. Satu, mata' maknanya seronok. Seronok. Ta'kulun wa ya'kulun wa yatamatta'un, kan dalam Quran. Tamatta'un. Sebab tu panggil haji tamattu'. Mana haji itu senang, cepat. Maknanya tamatta'a tu maknanya satu, maknanya sedap, seronok. Sebab tu Tuhan kata ad-dunya mata'. Nabi kata ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. So mata' yang pertama maknanya seronok. Mata' yang kedua maknanya benda. Benda. Barang. Stuff. Orang putih kata apa? Stuff. Bahasa orang putih ni, dia bahasa dia banyak, tapi miskin bunyi. Bahasa orang putih ni, dia vocab dia banyak, vocabulation dia banyak, tapi bunyi dia miskin. Kaya vocab tapi bunyi miskin. Pasal apa? Stuff. Stuff kerja pun stuff. Barang pun stuff. Patient lagi best. Sakit hospital ataupun patient. Suka pun patient. Sabar pun patient juga. Mampui. Jadi tu. Jadi bahasa orang putih ni dia kaya tapi kedekut bunyi. Ha, tu dia. Bahasa Arab ni tak. Dia dua-dua kaya. Vokab pun kaya, bunyi pun kaya. Ha, sebab tu baca Quran tak boleh silap. Tak boleh silap baris, dia lari makna. Jadi jadi mata' yang kedua maknanya benda. Dua-dua kena. Sama ada dunia ni keseronokan yang sementara berubah, ataupun dunia ni maknanya benda yang berubah. Hari ni kita beli kereta baru keluar. Apa kereta baru keluar, bang? Tak ada. Covid-Covid tak ada keluar kereta baru. Tak ada. Katalah hari tu keluar, bang, X70 kan? Tak usah kata kereta lah, handphone lah. Oh, itu orang rumah saya beli handphone V19 masa tu baru keluar. Yang gambar Siti Nurhaliza tu. V19 masa tu. 1699. Ingat lagi. Okay. Tak dan 2 minggu beli. Keluar pula V20. Haram semua. Tak ada 2 minggu beli, keluar pula V20. Baru lagi pada tu. Harga sama lagi murah, 1500 je. Yang V19 tu tinggal 1400 je tinggal. Punya menyumpah lah, haram sungguh kan. Nak kata apa tu? Saya kata dunia ni menipu. Hari itu kalau zaman tuan-tuan dulu kalau boleh naik kereta Volkswagen ni kan, Beetle Volkswagen tu, wah, dia kira Taiko lah kat Kuala ni kan. Tahun awal 70-an Abang Haji pun pakai kot dulu ni. Masa bawa Mak Haji mula-mula tu. Jalan for action ni kan. Oh, orang lain pun tengok, wah. Tahun bila? Tahun 69, tahun 70. Masuk tahun 2000? Orang tengok lagi. Ha? Itulah rupa dunia nak. Dulu kita kalau masuk umur 20 dulu, saya kalau umur 20 dulu kan, duduk Mesir tu. Petang tu main bola, daripada pukul 5 sampai pukul 8. Maghrib pukul 8, mau maghrib. Mesir, maghrib pukul 8. Mesir panas. Jadi boleh main bola pada 5.30 sampai pukul 8 tu main bola. Tak berhenti main. Lepas tu malam garang, gantung net main badminton daripada pukul 9.30 sampai subuh. Apa hidup? Apa hidup? Sakit urat hidup, sakit lutut hidup, apa hidup? Sekarang cuba buat tengok. Sekarang cuba buat tengok. Dua set eh. Balik menjulur. Balik menjulur. Bini meribisin lah. Aku dah kata dah. Dah kata dah. Tak usah ada pergi main dah. Dah ingat macam umur 20 lagi ke. Tak sedap diri. Kan?
Itu dah kata ingat kau umur 20 lagi, tak sedar dekat 50 dah. Itulah dunia. Berubah. Ya, bila kata berubah, maknanya benda itu tipu. So, gurur ataupun gharar ni, dua makna. Berubah dan tipu. Sebab benda berubah ni tipu. Benda berubah ni tipu, tak tetap. Sebab tu tak boleh beli pokok pelam, buah pelam baru putih. Tak boleh. Dalam kitab fiqh kata, hatta badat salahiyyatuhu, hingga nampak boleh, nampak boleh hasil. Kena panggil pakar, pakar doyan. Kalau macam awak haram tak erti, mangkuk ke tak mangkuk tak erti. Tengok kulit kau main comel, beli-beli balik mangkuk. Kalau pahit tak apa lagi, kalau mangkuk, apa pun tak boleh buat. Bagi kucing-kucing pun tengok lari, tak boleh tengok. Kalau pahit, kucing makan lagi. Kalau mangkuk, apa pun tak boleh buat. Itu bahasa Perak, mangkuk tu. Orang Kedah kata mangkak. Ini dia. Jadi kalau orang tak reti royan ni, tengok reti ke mangkuk ridak, tak reti. Dia kena panggil orang yang pakar bidang tu. Kena panggil tengok, dia boleh tengok. Ni macam ni, buah rupa ini, sengit rupa ini, elok. Ni, dia boleh kira. Dia tengok sekali imbas, dia tahu satu dahan tu berapa biji. Dan berapa biji tu berapa boleh pakai, berapa tu ni. Dia tengok tu dia reti. Sebab tu dalam Islam ni, ilmu dunia kena pakai. Macam vaksin ni, kena panggil pakar dia. Yang SPM, sains tak lulus pun nak sembang juga pasal vaksin. Haram sungguh. Pompong, tak bagus lah. Tanya sains dapat apa SPM? Tak ada SPM, sains pun tak ambil. Haram sungguh. Sains pun tak ambil. Nak tanpa vaksin pun tak tahu. Tapi gatal nak sembang juga. Itulah dunia hari ni. Kan? Yang kita baca di internet tu, itu bukan ilmu, itu maklumat je. Maklumat, bukan ilmu. Ilmu ni nak kena mengadap, mengaji. Buka kitab, study, hafal, discussion. Baru jadi ilmu. Macam kita baca surat Abah. Kan? Ekonomi Malaysia meningkat KDNK 3.5%. Confidentnya kan 3.5%. Cuba tanya balik, nak tanpa 3.5% KDNK tu? Entah, haram apa, tak tahu. Itu cerita. Kan, kena mengaji ekonomi baru tahu macam mana nak sukat KDNK tu. Dikira macam mana? Persen tu daripada persen kosong ke, persen daripada sedia dah ada ke, macam mana? Kena masuk ekonomi pula, belajar statistik. Ini mengaji apa hidup nak labun juga, itu masalah nak. Jadi gharar boleh pergi dua mana, gurur benda dia. Yang berubah tu panggil gurur, sifat dia gharar. Dalam Quran banyak sebut benda ni, kalau tuan-tuan perasan. Wala yaghurannakum billahi al-gharur, kan? Ada sebut tuan. Ada sebut. Syekh Imam Ghazali sebut. Ini ayat yang saya suka nak sebut tuan-tuan pada malam ni. Muqaddimah Imam Ghazali sebut, inna miftah as-sa'adah at-tayaqquzu wal-fatana wa manma'u as-syaqawa al-ghurur wal-ghaflah. Punca nak jadi bahagia hidup ialah alert. Tayaqquz ni alert, jadi orang yang sentiasa sedar diri, sedar dengan keadaan sekeliling, sedar yang kita tu siapa, sedar yang dunia ni siapa. Sebab tu saya sebut banyak kali dah tuan-tuan, mana-mana masjid saya sebut, tasawuf bukan benda pelik. Tasawuf bukan benda sembah orang nak mati. Nak mati baru sembah tasawuf. Doktor kata, pak cik, sorry to say lah, dah stage 4. Stage 4. Balik lah. Buat balik lah. Buat pinggang, sumbat, jantung, out, pedih, sumbat, semua. Paling lama 2 minggu. Paling lama hidup 2 minggu. Masa tu baru nak sembang bak sufi,
bab syukur, bab zuhud, tak guna. Ni yang banyak berlaku. Dah pencen baru sembang bab sufi. Masa pegang jawatan hari itu, tak nak sembang bab sufi. Mentah ke darah selagi mahu. Bukan orang sini, tempat lain. Masa jadi... dah tukar PM kan? Dah tukar. Masa jadi PM, tak nak cakap pun nak buat apa. Dah berhenti pencen. Kalau saya pegang lagi, tu ayat biasa. Tu ayat biasa. Masa jadi YB, jadi orang besar, jadi DO apa semua, tak nak buat bila dah pencen. Saya sebenarnya nak buat benda ni, tak payah cakap kan? Tak guna. Masa ada kuasa tu buat. Tasawuf bukan sembang orang nak mati, bukan sembang orang dah pencen, bukan sembang orang dah kena gaut 2 minggu lagi nak mati baru sembang buat tasawuf. No, tasawuf ialah jalan hidup. So, ayat pertama Ghazali sebut kunci kepada kebahagiaan, kata Ghazali, ialah kita sedar apa yang berlaku dalam hidup kita. Siapa kita? Hidup ni apa sebenarnya? Makan ni apa sebenarnya? Kahwin ni apa sebenarnya? Kejiranan ni apa sebenarnya? Berekonomi ni apa sebenarnya? Politik ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Sebab kita biasanya gitulah. Dia kahwin, dia nak bahagia je. Sebab tu orang kahwin tak bahagia banyak. Dia ingat kahwin tu seronok. Just happiness. Dia tak tahu kahwin ni nanti lagi kerja teruk. Lagi nak hadap anak, bini, perangai macam mana. Mak mentua, pak mentua, adik ipar, abang ipar. Birah, berah. Semua tu. Tu tak kira nak dapat anak pula. Macam-macam hair nak hadapi. Dia tak fikir tu. Dia kira nak seronok. Sebab apa? Sebab dia tak sedar apa dia kahwin sebenarnya. Dia salah fikir tentang dunia ni. Sebab tu dia tak bahagia. Cari awet dekat night club. Dapatlah perempuan kebret. Lepas tu pas kahwin gaduh bini macam haram. Tak haram macam mana dah cari kat kebret. Itu masalah. Cara pilih tu salah. Tempat pilih tu salah. Sebab tu Ghazali sebut lagi. Kunci kebahagiaan itu ialah alert. Sedar. Sedar ni banyak. Kata-kata orang ulama macam Ghazali ni, ayat dia pendek tapi makna dia tinggi. Makna dia tinggi. Sebab tu kami di Mesir dulu, sebelum grad ijazah, dia tengok macam Usuluddin. Usuluddin ada 3 section. Akidah, tafsir, hadis. Kalau syariah adalah qanun dia apa semua, bahasa Arab. So setiap section Usuluddin tadi, sebelum grad, dia ada bagi satu kitab. Dia bagi satu, orang kata, soalan cepu mas. Dia tebuk satu kitab. Tengoklah nasihatlah kitab apa pun. Kalau macam kami akidah, mungkin dia tebuk Imam Ghazali lah, glamournya. Tak pun Imam Ghazali, tak pun Sa'aduddin Taftazani ke, siapa-siapa ke, dia tebuk satu kitab. Syekh tanya depan live, ni apa maksud? Depan-depan je dia tanya. Ni Ghazali kata ni maksud dia apa? Bukan translate. No. Apa yang Ghazali nak dengan ayat ni? Kalau tak boleh, tunggu tahun depan pula baru boleh. Tunggu setahun lagi. Kalau tak lepas. Jadi kami terpaksa memahami tek-tek Ghazali tadi, Fakhruddin Razi yang cakap macam mana, kena tahu. Rupanya bila balik ke Malaysia baru faham pasal apa Tok Syekh letekankan macam tu. Sebab ulama-ulama ni dia tulis tu bukan tulis saja. Dia letak tu bukan letak saja. Ada makna yang tinggi. At-tayaqus tadi bukan saja letak, maknanya alert, dengan dia sedar apa dia tu siapa sebenarnya. Bila jadi YB, jadi menteri, jadi doktor, jadi profesor, jadi hakim, jadi ulama. Ulama tu apa sebenarnya? Untuk jadi tempat glamour ke?
supaya orang sanjung kita ke, orang puji kita hebat dapat Datuk Tan Sri Tiang Sri ke, untuk apa sebenarnya? Bila Tuhan pilih kau jadi orang kaya, apa tugas orang kaya sebenarnya? Adakah harta kau tu engkau akan bawa sampai mati? Tu antara benda yang nak disebut, tapi bahasa ulama ni dia sebut pendek, tapi masya-Allah tabarakallah. Tu kunci kebahagiaan kata Ghazali. Dan punca celaka kan tadi punca bahagia. Maknanya dia sedar dengan apa situasi yang dia hadapi dan dia duduk tak mana. Dan punca kecelakaan pula kata Ghazali, al-ghurur wal-ghafla. Dia tertipu dengan jawatan dia, dia tertipu dengan harta dia, tertipu dengan pangkat dia, tertipu dengan bini dia, tertipu dengan anak dia, tertipu dengan pengaruh dia. Hari ini tertipu dengan followers. Followers Facebook, followers apa? YouTube viewers lagi apa? Lawan tu. Tuan-tuan mungkinlah tak, saya pun tak layan benda macam ni, buat pening kepala otak kan. Tapi budak-budak muda kena itu layan lah. TikTok lah itu inilah, soal dia lawan siapa lagi banyak, siapa lagi ramai. Dia makin hanyut daripada kehidupan. Dah alam maya ni dah bukan alam kehidupan lah. Dia bukan realiti lah. Alam maya ni apa bagi alam maya? Dia bukan berada di realiti. Duk dalam maya tu pun lebuh lagi. Duk maki, duk mencarut, duk bergaduh, duk buli cyber. Ada yang bunuh diri pasal kena buli dalam cyber je. Lah susah, tak mana tutup internet tu habis cerita. Kita dulu faham buli kat sekolah. Nak lari tak mana? Kena buli kat asrama. Abang-abang badan sosodok yang kita kemerih, yang kata orang Kedah, tahu kemerih? Tak faham kemerih. Halui. Cik, mari gaduan. Ha, basuh jamban. Basuh. Bukan basuh dengan biasa, dengan beri gigi basuh jamban. No. Buat. Kena buli. Kan? Logik lah. Ini dalam cyber kena buli. Kena kutuk. Stres. Bunuh diri. Aduh. Bodoh. Bodoh. Nak luahkan perasaan dekat internet, bergaduh dengan lelaki pun sebut dalam status, bergaduh dengan bini pun buah dalam status. Ya, yang kak-kak pun, abang haji buat hair pun tulis kat status. Sagi adalah boya main jawab lah. Apa habar Yung, apa ada masalah ke? Tak adalah. Saya nampak macam Yung ada masalah. Sebenarnya abang saya, suami saya, oh memang orang lelaki mahu apa itu. Itu boya punya ayat. Ada yang jadi rosak masyarakat ini. Syakawah kecelakaan tu tadi. Sebab apa? Sebab dia tertipu dan dia tak sedar dengan apa berlaku. Dan yang tertipu tu kata Ghazali, saya baca Melayu dia terus lah, kalau baca Arab jenuh. Orang yang tidak terbuka. Allahu Akbar Kabir. Sedaplah bahasa ulama ni. Sedap, sebab tu saya suka baca kitab lama. Bahasa dia sedap. Yang dia katakan tertipu, terkata Ghazali, orang yang tidak terbuka mata hatinya. Tak bergerak pun hati dia nak sedar, nak cari ilmu, nak cari kebenaran. Tak, dia tenggelam, hanyut sampai sudah. Kita tengok orang politik bergaduh ni. Payah apa, keluarlah. Bila politik pergi tempat lain, bila kambing lagi bagus kan. Bila kambing mula beli ayam, mula beli ayam. Dah nak duduk macam genggit. Cuba tengok. Tengok tak? Cerita apa? Yang siapa? Allah SWT. Bukan Salih Kamil. Farid Kamil berlakon tu. Tengok. Cerita lama tu. Rempit. Rempit. Ha. Yang dia, selagi tak enjin motor aku mati. Macam mana ayat dia? Tengok tak? Bagus. Tak tengok bagus. Cerita tu dah lama, dah tayang TV pun kan, dari YouTube pun ada. Dia duduk dalam gear rempit tu tadi tu, cari gaduh dengan gear rempit tu tadi,
Kemudian bila kalah motor kena bakar bagiannya, dia nak balas dendam balik, pi cari motor lain pi lawan balik. Lah. Ha, duduk dunia tu buat apa? Keluarlah dari dunia tu. Anda tahu tempat tu tempat bergaduh, tempat judi, tempat cari maksiat yang takkan jumpa bahagia. Tapi tu tadi la yanfatih, kata Imam Ghazali, tak terbuka hati dia, mata hati dia tak terbuka untuk keluar daripada tempat tu. Dia tak mau, dia duduk kat tu. Orang politik cara politik dia, orang bisnes cara bisnes dia, mak rempik cara mak rempik dia, mak ketum cara ketum dia, gangster cara gangster dia. Dia duduk dalam dunia gangster lagi, bila nak jumpa sesiapa masalah? Tak jumpa. Sebab dia duduk tempat salah, tempat gaduh. Dah duduk naik kelab, memang bergaduh bertumbuk. Tempat tu. Yuridu syaitanu an yukhi'a bainakum al-adawati wal-baghdha' fil khamri wal maisir, dalam Quran sebut. Syaitan ni memang dia nak bagi orang bergaduh dalam perkara arak dan judi. Kita tengok YTP Ramli, keluarga 69. Eh, macam mana? Kan yang dia main buah loto tu. Tengok tak? Tak tengok juga. Baik benar orang masjid tu ni. Kan dia kena halau dengan bapak dia tu. Duduk dengan siapa? Masa Badin bin Badam. Kan? Duduk-duduk malam tu tak ada duit. Jadi ketua loto main judi tahakum tak faham. Loto pun datang apa pun tak tahu. Kan? Yang kalah tu yang geram dalam judi mesti ada kalah. Siapa ada kalah puas hati? Mesti tak puas hati. Am tumbuk. Tu nak. Memang tempat tu tempat bergaduh. Kalau kau pergi lagi tempat tu, kau akan jumpa lagi orang gaduh macam tu. Kau pergi naik kelab lain pun sama juga. Keluar pada tempat tu. Keluar pada situasi mungkar tadi tu. Keluar pada situasi maksiat tadi tu. Jumpa lah macam saya. Tapi tak terbuka. Na'uzubillah. Itu yang kita takut. So kalau hari ni kita masih tak bahagia, kita rasa stres kan, tapi KP lah maklum kan. Tapi saya yakin lah abang-abang haji yang pergi masjid ni tak stres. Sikit-sikit tu adalah stres, sikit tu normal. Stres sikit tu normal. Nak cari duit, anak-anak dia semua tu normal. Mana boleh tak ada stres? Mustahil. Nabi sendiri pun menghadapi situasi mehnah, cobaan sebagainya. Tapi cara menghadapi itu tadi, bila kita faham bahawa yang kita lalui itu hanyalah ujian yang sementara, yang Tuhan sebut dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tuhan janji kan, benda yang susah ni akhirnya akan datang senang juga. Eh, mana datang senang ustaz? Awak daripada umur 30 sampai 60 ni susah. Tak kaya-kaya dia. Mungkin dunia tak senang. Tapi akhirat insya-Allah Tuhan bagi senang. Ingat satu benda. Jadi kalau kita faham macam tu tuan-tuan, lapang pun. Walaupun aku meniaga tak kaya, orang lain baru meniaga 2 tahun dah kaya-kaya. Aku meniaga dah 20 tahun tak kaya-kaya. Mungkin ada silap sebagainya, mungkin sebagainya. Cek balik. Mungkin tak ada silap, tapi Tuhan saja tak bagi. Mungkin Tuhan tak bagi dunia. Cukuplah kita makan anak bini kita, bolehlah hidup, tapi tak kayalah, bolehlah. Tapi mungkin dengan sebab tu Tuhan nak bagi kita ke akhirat esok. Cuba fikir macam tu. Lapang perut kita, bang. Yang kak-kak pula, nah, duk tengok laki jiran sebelah rajin, laki jiran sebelah tu potong rumput depan rumah, sapu sampah, basuh pinggan mangkuk, sidakkan baju. Yang laki aku ni kalau satu ahad ni kira lepas subuh lebur sampai tengah hari tu kerja. Dia nak compare ke laki dia dengan laki jiran sebelah. Bukan saya nak menangkan abang haji kat sini, bukan. Contoh. Mungkinlah abang haji kita tak baik kat sini, tapi baik kat tempat lain. Mungkin dia malas kat sini, tapi dia bukan kaki tina.
Walaupun ada awet-awet minat kat dia, janda-janda comel nak pun dia tak mau. Ya ke bang? Iyalah insya-Allah kan. Tengoklah kepiah tak lekang. Oh insya-Allah. Gelok abang haji kita. Belum cuba belum tahu kan. Belum cuba belum tahu. Cuba kita fikir macam tu. Mungkin Tuhan tak bagi aku sempurna dunia ni. Mungkin Tuhan akan bagi tempat lain. Kenapa boleh? Sebab apa? Itulah kehidupan. Sebab tu Ghazali kata orang yang bahagia ni orang yang memahami kehidupan. Dunia ni bukan tempat anugerah. Saya tertarik dengan satu kakak lah, kita bagi kakak pakat kakak-kakak lah kan. Dia terlibat dengan NGO lah, NGO. Saya tak ingat dia NGO mana, saya tak ingat lah. Masuk dalam TV satu kali ya. Dah berumur lah orang ni, berumur pada saya dah nampak gaya tu kan. Jadi ada wartawan tu tanya, kak puan tak penat ke? Dia kata balik kerja terus pergi sana tolong orang tu, tolong orang ni. Macam tadi kan kita ada rumah terbakar lah apa, dia akan pergi tolong. Ada orang tawan tanya dia, kak tak penat ke? Dia kata bukan tak kerja, kerja mengajar jadi cikgu perbesyarah universiti, jadi buat kerja balik lah, tak penat. Jawapannya simple, tapi saya ingat sampai hari ini. Apa Yung tu jawab? Dia kata, tuan, dunia bukan tempat rehat. Allahu Akbar. Orang ni simple je, pakai pun tak ada rupa macam ulama besar pun. Tapi jawapan dia tu kesan. Dunia bukan tempat rehat. Dunia tempat kerja. Rehat sana. Rehat esok petang sana. Tempat ganjaran bukan sini, sana. Mana dia dah faham, dia alert apa maksud hidup di dunia, maka dia akan bahagia. Orang macam tu dia akan bahagia. Dia tak ada susah hati, tak ada stres. Walaupun orang nampak dia susah, tapi hati dia tenang. Kita ni orang nampak senang tapi berserabut. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan jangan ingatlah orang kaya-kaya tu senang hati. Ni orang politik ni senang hati dah sehari dua ni. Oi, tidur tak lena. Oh. Nak jadi MB ke tak? Nak jadi menteri ke tak? Oi, tidur tak lena. Oh. Kita sekarang balik kena kotak channel dua keping, lebur sampai ke pagi. Apa hidup, tak ada masalah. Rumah pun tak apa, ada apa sangat pun kan. Boleh tidur lena, apa hidup. Orang besar ni tidur tak lena bang. Tak bahagia hidup. Liyakuna bidahyatihi nafsihi kafila. Yang akhirnya membawa kepada hidayat kepada dirinya. Wa baqiya fil amma, na'uzubillah. Dan dia kekal dalam buta. Dengan sebab tak terbuka hati dia tadi untuk tahu kebenaran tadi, dia kekal dalam buta walaupun mata dia celik. Sebab tu orang kapi ni buta. Buta. Orang menapik ni buta. Orang pasik ni buta. Sebab apa? Sebab dia tak nampak hakikat kehidupan walaupun mata dia celik. Sebab apa? Sebab hati dia tak terbuka untuk melihat, menilai kehidupan sebenar macam mana. Tuan-tuan nampak bahasa Imam Ghazali macam mana? Hebat. Hebat. Dan dia mengambil hawa nafsunya sebagai ikutan dan setan sebagai panduan. Itu dia sedap. Sedap. Lepas tu saya kata bahasa Ghazali ni sedap. Dia jadikan hawa nafsu dia sebagai yang guideline dia, guide dia, pemandu dia, qaid dalam bahasa Arab sini. Dan setan tu sebagai panduan hidup dia. Masalah dia tak sedar. Kalau dia sedar tak apa bang. Kalau dia sedar dia ikut setan tak apa. Dia tak sedar. Sebab tu tuan-tuan buka dalam surah Al-Kahfi hujung-hujung tu apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Nak tak aku beritahu, kata Allah Ta'ala, satu golongan yang sangat rugi amalan dia. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang yang sesat kerja buat dunia ni. Fil hayati dunia. Wahum. Wow tu hal. Dalam keadaan dia. Yahsabuna. Menyangka. Annahum. Bahawa mereka itu. Yuhsinun. Buat yang paling baik. Dia ingat dia buat paling baik. Padahal dia buat kerja sesat. Na'udzubillah. Jadi itu orang yang paling rugi. Orang yang paling celaka, kata Ghazali. Sikit saya ambil kepentingan. Dan dengan sebab penipuan itu ialah ibu bagi segala kecelakaan dan punca bagi segala kebinasaan. Maka nampak Imam Ghazali suka sebut kalimat lazima. Kata-kata buka kitab Imam Ghazali, dia suka sebut kalimat lazima. Lazima, lazim, lazim. Orang mesti selalu sebut lazim, lazim. Aizin, lazim, lazim. Lazim mana? Mesti. Tapi kita faham dalam bahasa Melayu kita lazim apa? Lazim. Maknanya follow lah, follow lah. Melazimi apa? Betul? Iltizam tu lain. Itu abang kita selalu sebut tu. Iltizam, iltizam. Abang kita tu. Abang kita itu. Iltizam. Ni, ni lazim ni biasanya... Kita selalu sebut lazim ni benda biasa. Kita faham bahasa Melayu kita maksud lazim tu biasa. Tapi lazim sini maksudnya mesti. Mas. Dan dia ialah bahasa mantik. Bukan bahasa biasa-biasa. Sebab tu Ghazali ni bahasa dia bahasa mantik. Sebab tu nak baca kitab Ghazali kena baca mantik dulu. Kalau tak baca mantik, mampus tak faham. Nak baca mantik pula kena masuk Sudin pula. 3 tahun pula. Penat. Tak apalah, esok ada masa nanti kita hurai-hurai sikit lah mantik insyaAllah. Maka mesti disyarahkan tempat masuknya dan tempat berjalannya. Tak mana tempat penipuan tu masuk dan di mana tempat penipuan tu berjalan. Proses tu tadi tu. Benda tu kena tahu. Kena huraikan, kata Ghazali. Dan menghuraikan lagi. Apa yang banyak jatuh penipuan di dalamnya, supaya seorang murid, murid ni cakap Arab Melayu, pakai jadi murid, kita panggil murid sekolah. Tapi murid sini bukan murid sekolah, maksud murid ni orang yang nak membaiki diri. Sebab tu orang yang level nak masuk dalam tasawuf ni dipanggil murid. Boleh? Boleh ha? Orang yang nak masuk dalam tarikat, nak masuk dalam tasawuf belajar ni, dia panggil murid. Cakap Arab, no, kita dah jadi bahasa Melayu kita tak rasa. Apa dah? Ba'da ma'rifi fayattaqih. Bila orang seorang pelajar ni tahu bahawa ini punca tertipu sebagainya, maka dia akan menjauhi dia. Maka sepatutnya barang perlu daripada hamba-hamba tadi mengetahui dia tempat-tempat berlaku penipuan dan kerosakan tadi, dan dia mengambilnya sebagai pengajaran dan peringatan, dan dia membina di atas itu tadi. Apa dia? Kesedaran dan terbuka hati dia untuk kenal apa erti hidup dia. Satu perenggan je Ghazali punya bahasa, kita boleh hurai sejam lebih. Hebat. Kita baca surah Abang sejam setengah, labun tipu je banyak, sembang macam tu. Itulah beza ulama' dengan kita nak. Baca surah Abang tu boleh baca sudah lah. Jangan duk jadi rujukan nak. Rujukan ni kitab main mengaji insyaAllah. Wallahu'alam. Jadi bulan depan kalau rasa sesuai kita sambung dulu ni. Nanti dah habis bab ni, ni sebenarnya saya tak baca semua, saya baca yang rasa sesuai. Bukan sesuai mana yang lain tak sesuai, bukan. Banyak kitab Imam Ghazali ni, perbahasan Ihya' Ulumuddin ni panjang sampai 5 jilid, 18 tahun tak khatam. Jadi saya ambil benda yang kena dengan batin hidung kita lah, penting. Takat adab semayang, adab tu tuan-tuan dah mengaji dah dalam kitab Pekah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikumarrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu'alam.